Sementara itu pemirsa, banyaknya petugas yang meninggal dunia dalam proses pemilu 2019, mulai dari petugas keamanan hingga petugas KPPS, maka Kapolres Sumedang mengecek kesehatan dari seluruh petugas dan personil yang terlibat di gudang logistik serta di beberapa titik TPS di wilayah Kabupaten Sumedang. Dipimpin langsung Kapolres Sumedang, para anggota pengamanan yang ditugaskan di beberapa TPS mendapatkan pengecekan kesehatan guna mengantisipasi kelelahan karena menjaga TPS. Tidak hanya anggota Polres, namun anggota PPS dan PPK pun ikut serta dalam pengecekan kesehatan tersebut. Kapolres Sumedang mengatakan pengecekan kali ini dilakukan agar para anggota yang ditugaskan di TPS mendapatkan pengecekan kesehatan agar terus siaga mengawal dari awal sampai benar-benar selesai. Ya, kegiatan berjalan lancar, rekapitulasinya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting adalah melakukan pengecekan kesehatan terhadap personil Polri maupun TNI yang melakukan pengamanan. Kemudian juga penyelenggara pemilu juga kita lakukan pengecekan kesehatan. Artinya apa? Kita juga harus menjaga anggota kita supaya tetap sehat. Apabila mereka sehat, ini tentunya pengamanan bisa dilakukan secara maksimal. Para anggota Polri dan TNI pun diberi vitamin langsung oleh Dokpol Polres Sumedang yang dibantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.